Hai, Assalamualaikum semua dan kembali lagi bersama saya Adah Kamalia dan jom kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam lepas dalam arena teknologi. Sempena dengan acara bola sepak Piala Dunia 2018 tahun ini, Hisense Malaysia telah memperkenalkan 3 siri televisyen 4K yang baru. Hisense U7A yang dibina dengan panel bersaiz 65 inci dengan teknologi Elite Blacklight dijual pada harga RM6,999. Manakala Hisense U9A pula hadir dengan paparan 75 inci dan dibina menggunakan teknologi Prime Array Blacklight dijual pada harga RM19,999. Untuk televisyen Hisense Laser TV, ia dilengkapi dengan pancaran laser 4K bersama skrin sebesar 100 inci dan boleh dibeli pada harga RM39,999. Canon Speedlight 470EXAI kini telah hadir ke pasaran tempatan secara rasmi. Ianya dilengkapi dengan teknologi Auto Intelligence AR Bounce yang membolehkan pengguna untuk menetapkan sudut tembakan flash secara automatik dan sudah boleh dibeli pada harga RM1,949. Olight telah memperkenalkan satu peranti penjejak kesihatan yang baru, dikenali sebagai Olight V-Loop Neo. Peranti ini dilengkapi dengan pengimbas nadi, sistem GPS dan kemampuan galis air sehingga 30 meter. Ia kini sudah memasuki pasaran tempatan dan boleh dibeli pada harga RM399. Jika sebelum ini Google telah melabelkan laman yang tidak menggunakan HTTPS sebagai not secure, kini pihak mereka telah mengumumkan bahawa mereka tidak akan lagi melabelkan semua laman web yang menggunakan HTTPS sebagai secure. Bermula Chrome 16 kelak yang disasarkan pada September 2019 kelak. Akhir sekali, GrabFood yang menggantikan perkhidmatan Uber Eats kini dilaporkan dalam peringkat ujian beta. Aplikasi dan perkhidmatan ini sudah mula ditawarkan untuk Android dan iOS minggu lalu dan memulakan ujian beta di beberapa lokasi sekitar Lembah Kelang dan akan diperluaskan ke lokasi yang lain secara berperingkat. Jadi itu sahaja rangkuman yang menarik sepanjang 24 jam yang lepas. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Adah Kamalia untuk Amans.